Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Selamat siang guys <tik> Itu ada notifikasi Shopee Barang utangnya rung dilunasi ya guys Oke okay, kali ini kita bolang di sungai ini guys <tik> Ini salah satu sungai hulu Penghasil jenis Jolo Sutro Nah Ini menarik sekali di sini ya Karena anda akan banyak sekali ditemukan Jolo Sutro-Jolo Sutro yang lainnya belum apa-apa kita udah jumpa batu jala sutra sebagus ini sebesar ini. Ini adalah batu jala sutra. Nah ini anda bisa melihat ya, gede banget guys jala sutranya guys. wow yo yo, ini bentuknya apa Jal? kang di dongkel kang? Kuat ora rika? Jala sutra melunduk gede nih kayak gini sangat banget ya. Nah, itu ini jalan sutra ini gede Mereka, banget guys <laughs> sama orangnya gede batunya guys ini baru baru turun aja udah disambut sambu sutra ya sebesar ini bro Hah. nah ini keren banget ini uh ya ya jalan sutra adalah salah satu jenis batuan endapan di mana dia memiliki karakter, memiliki sebuah semacam kayak tali air seperti ini. Tali airnya itu biasanya kalau nggak kuarsa ya kalsit, ya berbentuk kristal. Nah, ini kadang bahan penyusunnya itu sama loh guys dengan palumino. Bedanya cuman bentukannya kalau jalan -jar jarang sekali yang ekstrim. Terus dia memiliki tali air karakternya, ya. Ada beberapa palumino yang terbentuk dari apa? Suseki yang mirip Palumbino terbentuk dari Jalasutra sutra ada cuman bentukannya nggak bisa ekstrim ini gede loh baru turun aja udah ditemukan oleh gini ini jalur sutra ini kalau dibersihkan ya warnanya abu-abu ya nah ini salah satu lokasi Jalasutra sutra di sini guys di samping jalur sutra juga di sini keluar jasper jasperan ada yang kuning seperti ini dan suseki suseki yang lain guys ini lahannya ya ini longsoran longsoran baru warnanya hitam kayak gini. Wow, itu kelas pinus di atas, ya? Oke, kita sambil mandu teman-teman saja ya. Nah, belum apa-apa dia udah nemu. Susah bentuknya figur. Dari jala sutra terlihat di sini, guys. Bentuknya guys. Full jala sutra ini kalau anda pengen lihat itu jala sutra. Ini jala sutra, jala sutra peluangnya di sini kalau banyak jatuh jalan sutra kita nyari yang paling unik kedua nyari gambar guys karena akan bisa dapat batuan-batuan gambar di arah seperti ini gambar itu terbentuk akibat ya akibat dari urat-urat ya kontur dasar sungainya agak belet belet itu agak ngelumpur ini salah satu suseki lagi ini bentuknya gunung ini lumayan bagus nanti kita bawa ya Nah, ini guys. Oke. Okay. Karena kita baru mulai, jadi kita nggak usah bawa-bawa dulu. Toh ini masih dekat dengan kita turun, ya. Sungainya asri banget, ya yes. Asri. Tebingnya lumayan tinggi, walaupun ini tuh sungai nggak begitu besar, tapi tebingnya lumayan tinggi. Jala sutra lagi, guys. Ini gila nih ya. Di sini terkumpul banyak sekali kekerasan ya, jadi jala sutra pun sendiri itu banyak sekali karakternya, kekerasannya dan pastilah bentuknya. Nah, ini. full satu sungai itu jala sutra semua. Oh ya jala sutra itu dalam sebutan lain adalah septarian nodul, ya, bukan Adel, tapi nodul. Septarian itu bahasa ilmiahnya kalau nggak salah ya dari sebuah akik jala sutra. Jadi kalau di lab dijadikan akik itu keluarnya kayak gitu kalau nggak salah ya mohon maaf nah ini ini yang kadang bentuk-bentuk gambar guys itu palumbino tapi bentukannya udah hancur ya ini gambar apa kira-kira coba nah ini gambar apa ya ini salah sutra semua guys gila guys kayak huruf Jepang ya huruf kanjing ya nih ini seki salah satu ya karena ini di sungai besar jadi bentukannya udah udah lunas gila guys sini, guys ini untuk event-event santai ini hari ini lumayan santai ya jadi kalau event gugup ini aduh payah ini jalan sutra semua guys gila nih guys ini bentukannya bentukannya udah nah ini unik ini ini teman yang nemu tadi gila guys aduh kalau sama yang kesini pasti guling-guling ya pastinya ya ini nemu apa kayak gini ya bentukannya kayak sarang burung tapi bukan guys tapi ini biologis ya kayak apa ya ini Oke, eh, kita jalan lagi. Jalan sutra semua, guys. Gila, guys. Ya. Cuman memang di sini hawanya panas banget ya. Saya coba ngiyup saja sambil jalan. Saya ketemu nemu palu yang hebat-hebat. Ada angin, ada. Di sini peluang palu juga. Nah, ini belum jadi batu, ini masih tanah. Ada suara tawon juga. Berarti ada tawon madu di sini. Pandan. Ini pandan hutan. Masih pandan hutan kalau di sini masih di ini ya, masih dipergunakan ya. nyari yang utuh pun susah salah satu di sini. Gila mantap banget guys, bolong di sini nih rasanya. Nantilah kalau video itu ya apa? Alon ya bahasanya itu fokus. Oke, okay, lanjut dulu guys. Ini itu yang masih tertanam pada sebuah lempeng bumi ya. Ini nyari yang super-super di sini, walaupun di sini gudangnya tetap yang paling istimewa juga ya susah. Belum tentu nemu. Tapi kalau ke sini pasti ya mata dimanjakan dengan banyak bentukan. Ya, kalau palu ya, kayak gitu tertanamnya ya. Ini longsoran baru ini. Model sungai kayak gini biasanya itu seringkali berubah anatominya seiring dengan keadaan air dan banjir. Nah, itu kadang ini ke gerus ke sini kadang lari ke sana itu itu udah biasa ya kalau model sungai di sini juga terlihat ada patahan rijang guys biarpun lokasi ini jauh dari lokasi rijang yang banyak tapi di sini masih ya ada bukti batu rijang di sini itu menandakan mungkin pembentukannya itu juga ada batu kristal dan ada tapak jalaknya apa enggak pembentukannya kalau batu ada rijang itu Rijang Palumbino Jala Sutra itu tergantung dari pembentukannya. Sama-sama batu endapan, tapi endapan itu kalau Rijang itu sudah melalui proses Termal panas bumi, guys. Jadi dia lebih ke kedalaman, ya. Ibarat kata lumpur dicetak, dipanaskan jadi bata. Itu Rijang. Melalui proses panas bumi, Palumbino itu hampir mirip Jala Sutra. Cuman tinggal penyusunnya. Jadi kalau palu mino yang kebumen yang menjadi andalan kita, ya itu prosesnya itu di dasar samudra melalui lumpur vulkanik samudra atau lumpur samudra yang prosesnya berbeda dengan rijang yang melalui proses thermal atau pemanasan sehingga dia memiliki karakter yang lebih gelap dan bahkan lebih keras karena prosesnya itu ada proses yang dinamakan dengan proses tekanan. Uh, kita nemu lagi guys. Itu yang saya pelajari dari membaca. Warnanya kuning guys. Ini jala sutra juga, tapi jala sutra masih masih wadas loh guys, masih muda bahasanya kayak gitu ya. Tapi warnanya kayak emas loh ini guys. Keren banget ya. Oke, kita bawa aja. Jadi kalau Mino itu tanpa melalui termal karena prosesnya itu ada proses arus laut, tekanan air laut, Ya, jadi benar-benar di dasar Samudra dia terbentuk karena tekanan air laut dan arus laut. Jadi semacam kayak ini <tuh> sawah kalau mengering itu lapisan atas endapan atas itu pasti kan bertak Nah itu kena proses lagi yang namanya proses arus laut dan pasir laut. Arus di dalam laut itu memiliki arus guys, dan arus itu membawa pasir. Lah pasir itu yang menggerus bentukan-bentukan dari sebuah endapan itu yang membentuk sebuah palumbina yang indah. Nah, proses ditemukan sampai manusia itu panjang banget. Itulah mengapa jadi ada penghargaan dari sebuah proses. Ada penilaian untuk bentuk tertentu, contohnya lubang itu proses yang dianggap dalam suseki batuan sudah membentuk sebuah landscape. Ketambahan lubang itu proses yang paling dianggap paling susah atau proses yang jarang terjadi di alam maka dari itu apresiasi kepada batu lubang itu juga menjadi nilai plus ya atau lebih tinggi kita juga nemu sebuah nagaswi ya <tuh> walaupun belum tua banget tapi ini di sini keluar nagaswi pancawarna pasti keluar itu jalan sutra guys itu paling jalan sutra itu yang paling minum seperti itu kita sambil nyari temen biarin model temen yang satu ini saya bolang sama temen yang dua karakter ya yang depan itu bolangnya itu tidak pernah lambat dia jelang-jelangan kayak main sering nguling barang bagus yang satunya lagi dia paling telaten ya yang lainnya udah jalan 2 kilo 3 kilo dia masih di tempat yang sama dia juga sering nemu barang yang bagus jadi kedua orang itu juga memiliki rezeki masing-masing mau yang jelang-jelangan mau yang telaten itu tetap memiliki rezeki masing-masing ya. Jadi tidak usah niru apapun nikmatnya anda, bolang arak apa yang penting tujuannya jelas. Seperti itu guys. Kita juga wabajigur tak ini jenis batuan. Ternyata jambu kering guys. <coughs> ini jambu kering. Eh buang aja. Ser. <coughs> <Sir. coughs> Pengek guys. Oke lanjut guys. Ini salah satu contoh bentukan jala sutra yang ya jadi suzaki palumbino ini bisa ya ini hey, karakter warna aslinya di sini ini full jala sutra cuman setelah saya dongkel-dongkel kayak gini guys ini bentuknya itu ya belum nemukan yang cocok lah ya unik belum tentu ini unik apa kita kalau suseki ya landscape lah ya atau figur <coughs> ini belum pak kali cuman ini baru unik ya mungkin ya ini ada kerowokan di sini ada di sini di sini nanti kita belum tahu juga ini besar kayaknya guys kemungkinan guys. ya kemungkinan ini besar banget nih ini masih lurus saja guys oke okay, ya ini udah keras ya oke, kita lanjut lagi itu teman lagi nyikatin apa coba bikin penasaran saja Jelas. Ya apa sih? Oh, gepeng ya. disikatin Oh ya, putih kayak gigi. <laughs> Oke, kita lanjut, guys. Kalau di sini kalau nggak unik-unik amat ya nggak diambil, guys. Wah, oh, ada kayak gambar apa ya? Uh, ini kayak gambar. Ini pecahan ini sayang. Ini dari jauh kelihatan kayak gambar ini. Setelah didekatin ya masih abstrak ya. Oke, kita lanjut, Guys, sambil cari, Guys. Batuan lain juga potensi di sini keluar, Guys. Batuan lain juga potensi. Contoh ini ya. Ini Jasper. Tapi gila lah, di sini memang pusatnya Jala Sutra. Ini jasper guys, kuning aja guys. Nggak tak ambil lagi itu guys. Hmm, hmm. Kayak apa kejal? Dongkelan empong pengembung, harap. Tapi ya, Hah? Jangan jalan. Pecah ya? Itu? Itu. Ini wujudnya orang Ragnar ya tetap ada yang bolang di sini guys ya kalau dapat apa ya untung-untungan aja lah ini ada hijau kayak giok. naga guys ya ya kayak gini nagasinya belum ya berarti keluar panca warna nagaswi nagaswi ya sama jasper ya Ini alirannya bagus ya, sungainya jernih tapi enggak ada ikannya. Kalau sungai utara gunung ini, ini banyak nilainya. Kalau ini nggak ada ya sini. Jadi kayaknya sungai gimana gitu ya? Kalau nggak ada ikannya juga, walaupun sungai hulu kayak gini, ya kurang keren aja ya guys. Ini nggak enaknya di sini jalurnya semi semi ini loh lumpur. Ini kita jalan terus bro Akhir-akhir ini Termasuk pembolangan apapun susah Kayak udah memasuki musim kemarau Malamnya paginya udah dingin Panasnya banyak angin Teriknya lumayan Dan otomatis nggak ada banjir-banjir besar Yang <tuh> ada banjir besar itu yang di atas Dan itu pun kayak banjir terakhir kemarin Buat penutup kayak penutup musim hujan kayaknya buat pamitan gitu. Teman aja belum nemu, guys. Itu duha apa ya? Yalah, bukan, guys. Pohon terbesi itu yang kelihatan besar itu. Langka, Pak. Oh, itu udah menyerah katanya song ya seperti itu bro <laughs> prosesnya memang panjang pembulangan ini banyak di sini masih banyak pohon saman saman itu sama dengan terem besi <coughs> kayunya besar dia memiliki motif galih yang lumayan cuman kayu ini harus melalui proses open biasanya biar nggak ngulet katanya gampang buat ngulet harganya relatif murah guys sekarang jadi furniture alternatif pengganti jati karena jati udah minta umum ya dibikin meja-meja langsung sekarang itu gede-gede banget itu kelihatan itu nah itu itu namanya pohon saman atau terembesi itu masih banyak di sini oke guys buntu guys bolang kali gini tempat sah. tempatnya yang namanya jalan sutra ya di sini tempatnya awalnya dari sini karena dari guguran-guguran ini memang sampai saat ini kita belum menemukan yang super banget tapi ya saya berharap ada yang bagus nanti karena setiap pembolongan ya harus proses-proses lagi proses lagi guys Gak apa, kang betulnya kok tinggal tinguk bentuknya apa jal wah gunung kang gunung. Di, dibalik nah nah Joss, ini salah satu teman terbaik hari ini dengan bentukan yang lumayan bagus. Ini beneran bagus bentukannya. Kita nemu bentukan gunung, ya teman kita nemu bentukan gunung. Ini namanya bentuk gunung ya. Oke, okay, apa? ya satu-satunya teman terbaik sampai konten ini selesai dan mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita kita pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua mantap Joss. Woyu Nih. Badan intelijen apa, badan analisa ya. Kau namu apa wa, gadil apa wa? Ini pelar wa? <coughs> Hai. <wa? coughs> apa? Ini pelar. Kau yang bawa kapi pa wa? Hmm. Semangkelung. Ini purba ya, apa sungguh barang wa? Sungguh. Hmm. Hmm.